Hey guys, welcome back to my channel bersama aku, YouTuber Sepati Kita Official, YouTuber terkenal Bangka Belitung guys. Sekarang gua ada di Pantai Kubur. Dukung selalu channel aku dengan cara klik tombol subscribe yang belum klik subscribe. Kemudian like videonya, share, serta komen. Dapatkan 5 buah HP iPhone 6 Plus dan 10 kaos Apple. Enjoy! Damn! Welcome back to my channel bersama aku, YouTuber terkenal Bangka Belitung guys, yaitu Sepati Kita Official. Sekarang aku ada di Pantai Kubur. Di mana Pantai Teluk Kubur ini letaknya ada di Desa Teluk Kubur, kemudian Desa Teluk Kubur dekat dengan Desa Lambak. Apa aja sih yang ada di Pantai Teluk Kubur? Nah, di sini kita bisa lihat perahu. You can see my back. Ini banyak sekali perahu nelayan. Nelayan sekitar, yaitu nelayan dari masyarakat Teluk Kubur sendiri, masyarakat Tambak sendiri, mereka berlabuh di sini. Jadi, pada wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Teluk Kubur, yaitu untuk sementara tiket masuk gratis. Kemudian bagi wisatawan juga yang ingin membeli ikan, langsung aja datang ke Pantai Kubur. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa di pantai ini banyak sekali fisherman yang berlabuh perahunya di pantai ini. Kemudian di pantai ini juga pasirnya sangat kuning, bersih. Dan di sebelah kanan aku itu ada dermaga. I think that is a very new bridge. Kemudian di sebelah kiri aku juga banyak sekali stone. Stone ini bisa digunakan wisatawan untuk berselfie. Pantai ini juga wisatawan bisa bertamasya dengan keluarga, ajak pacar, dan lain sebagainya. I think that's an amazing beach. Dan ini salah satu destinasi yang sangat baru. Karena apa? Di Pantai Teluk Kubur, di belakang aku itu ada dermaga. Okay. Welcome back to my channel bersama aku, YouTuber terkenal Bangka Belitung guys, Sepati Kita Official. Makanya yang belum klik subscribe, klik tombol subscribe, kemudian like, share, dan komen. Karena apa? Karena gue bagi-bagi giveaway, yaitu 5 buah HP iPhone 6 Plus dan 10 kaos Apple. Makanya ikuti vlog aku, here we go. Nah, di Pantai Teluk Kubur ini ada bridge, I think that's the special dermaga. Apa sih dermaga ini? Di mana masyarakat setempat digunakan untuk mengangkat cima ya, dari kapal Taipei atau kapal cima. Kemudian di objek wisata ini juga wisatawan bisa berfoto, bisa berselfie. Okay, here we go. Dermaga ini sangat. Welcome back to my channel. Nah, gua ada di bridge, yaitu dermaga tuh guys. Nah, di sini juga wisatawan bisa high jump dari dermaga ke air, cuman airnya sangat tidak kondusif karena tidak cold down. Kemudian gelombangnya sangat besar, jadi wisatawan susah untuk mandi karena apa? Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tenggelam di laut dan lain sebagainya. Kemudian here we go, kita lihat lagi wisatawan yang dimancing. Kenapa dermaga ini bisa dijadikan tempat wisata? Kemudian alright guys, nah kembali lagi ke gua, YouTuber terkenal Bangka Belitung guys, Sepati Kita Official. Okay, kita masih di dermaga ini. Ini dermaga satu-satunya yang ada di Pantai Teluk Kubur. Di dermaga ini wisatawan bisa berselfie ya. Come on, follow me. Bisa dijadikan tempat spot untuk berselfie. Kemudian wisatawan juga bisa untuk dijadikan spot memancing. I think that is a very multi-talented function. Alright, here we go. Kita akan jalan lagi ke ujung dermaga. Banyak sekali guys dijadikan spot di sini. Kemudian wisatawan bisa bertamasya, mengajak keluarga mereka. Kemudian di mana banyak sekali batu-batu granit di sini. Wow, I think this is a very big, very beautiful. Okay, kita lihat terus guys, ada wisatawan yang lagi mancing. Capek banget guys, membuat konten. Makanya dukung saja channel aku guys, karena tanpa dukungan kalian, channel aku nggak akan berkembang guys. Here we go. Alright guys, nah kembali lagi ke gua, YouTuber terkenal Bangka Belitung guys, Sepati Kita Official. Okay, kita masih di dermaga ini. Ini dermaga satu-satunya yang ada di Pantai Teluk Kubur. Di dermaga ini wisatawan bisa berselfie ya. Come on, follow me. Bisa dijadikan tempat spot untuk berselfie. Kemudian wisatawan juga bisa untuk dijadikan spot memancing. I think that is a very multi-talented function. Alright, here we go.
kita akan berjalan lagi ke ujung dermaga. Banyak sekali guys dijadikan spot di sini. Kemudian wisatawan bisa bertamasya, mengajak keluarga mereka. Kemudian di mana banyak sekali batu-batu granit di sini. Wow, I think this is a very big, very beautiful. Oke, kita lihat terus guys, ada wisatawan yang lagi mancing. Capek banget guys, membuat konten. Makanya dukung saya channel aku guys, karena tanpa dukungan kalian, channel aku nggak akan berkembang guys. Here we go. Welcome back to my channel sama gue seperti kita official. Here we go. Masih di pantai Cibubur. Ini merupakan salah satu destinasi, I think that's a new object yang perlu di visit. Hey, yang perlu di visit. Kemudian apa namanya, banyak sekali wisatawan. Bisa dilihat di belakang aku bro, wisatawan yang lagi berkunjung ke sini. Di sebelah kanan aku juga ada wisatawan yang lagi bertamasya di hari Sabtu. Dengan pemandangan yang sangat bagus sekali, kemudian deburan ombak yang sangat besar. I think that's so dangerous. Ini notifikasi kepada semua wisatawan bahwa pada saat gelombang besar, wisatawan tidak boleh untuk mandi karena I think that's so dangerous, sangat berbahaya sekali, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Okay, here we go. Nah, di sebelah kiri aku ada cewek cantik dan di sini ada cewek juga. I think this is amazing too. Right, okay. Kita akan mencoba ke sana, bro. Biar. Banyak sekali cewek. Banyak sekali cewek di sini, bro. Jadi kepada wisatawan harus berkunjung ke pantai Cibubur karena apa? Pantainya bagus, ada dermaga juga, bro. Okay guys, thank you so much vlog gua hari ini. Makanya dukung selalu channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Yang belum klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.